Pemirsa, Gubernur Jambi Al Haris memberikan apresiasi kepada SKK Migas dalam mendorong upaya peningkatan ekonomi masyarakat, khususnya di Provinsi Jambi dengan melakukan pemberdayaan masyarakat. SKK Migas memiliki visi yang sangat baik sekali, terutama dalam membantu pemerintah untuk mengangkat dan meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan melakukan pembinaan. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait dengan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri atau P3DN yang lebih memprioritaskan pada produk-produk unggulan lokal. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jambi Al Haris pada Praforum Kapasitas Nasional 2022 Wilayah Sumbaksel yang berlangsung di salah satu hotel ternama di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu 6 Juli 2022. Al Haris menuturkan potensi pemberdayaan masyarakat di Provinsi Jambi sangat tinggi sekali, di mana pemerintah Provinsi Jambi turut mendorong pemberdayaan masyarakat yang bekerja sama dengan SKK Migas dan perusahaan lainnya dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat. Al Haris mengungkapkan SKK Migas di Provinsi Jambi melalui PetroChina telah melakukan pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan UMKM, yaitu mengadakan pembinaan pada bidang usaha kopi, batik, dan makanan ringan. Selain itu, PetroChina juga telah melakukan pelatihan ecoprint dan pewarnaan alami melalui program Corporate Social Responsibility atau CSR. Dan diharapkan dengan kolaborasi dan sinergitas antara pemerintah Provinsi Jambi bersama SKK Migas yang telah terjalin baik selama ini dapat mendukung percepatan pembangunan di Provinsi Jambi, khususnya dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memberdayakan masyarakat sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jambi. Dan melihat bahwa dari SKK Migas, K3S dan teman-teman sekalian, bahwa mereka punya visi luar biasa untuk Indonesia yang mengangkat derajat UMKM kita, dan mereka kolaborasi, membina, lalu juga mengangkat, dan yang penting adalah bahwa mereka sudah mencoba untuk P3DN kita, ya, bahwa itu arah Pak Presiden, bahwa itu adalah produksi murni yang kita akan coba angkat dan lokal lebih kita utamakan. Rian Chen, Cek TV melaporkan.